Melayu ni suka ubah. Benda yang Islam suruh, dia pergi ubah kepada benda lain. Hari raya Islam suruh seronok, kita ubah jadi sedih. Pasang lagu raya sedih, drama hari raya sedih, pergi pula kubur. Patut orang suruh seronok, dia sedih, dia pakat nangis lah. Dia punya takbir pun sedih. Hari Islam suruh sedih, malam mati tu, dia buat kenduri besar-besaran, macam seronok. Hari tu Islam suruh sedih, lepas tu jiran bagi makan pada keluarga si mati. Ni dia macam seronok, dia buat kenduri pula. Dia kenduri ni waktu seronok ke waktu sedih? Waktu seronok. Sebab tu Nabi, dia jadi pemurah bulan Ramadan, sebab dia seronok bertemu dengan Jibril, tak ada rus. Al-walimah fi surur la fi syurur. Walimah, kita buat makan ni, waktu seronok, bukan waktu sedih. Ada benda yang Islam suruh kita buat berjemaah, tapi kita buat seorang-seorang. Tengok surau RNR. Surau RNR, kan semua orang nak solat jemaah. Ni solat situ kat ujung tu, yang ni solat kat ujung. Ada seorang dia pergi solat betul-betul tepi dinding, sebab dia takut orang masuk belakang dia. Bahkan kalau ada yang tersilap dia solat tengah-tengah, orang masuk belakang dia, dia tunjuk macam ni. Tak mau menerima penumbang. Dia tak mau jadi imam. Tapi benda yang Islam suruh seorang-seorang, yang tu dia buat jemaah. Zikir ni seorang-seorang. Suara rendah. Ah, masa tu lah dia pun nak berjemaah ramai-ramai. Dengan menjerit, Allah Amin. Apa benda yang disebut pun dia tak faham. Maka kita suka ubah benda yang Islam buat.